Assalamualaikum. Selamat pagi teman-teman. Hari ini alhamdulillah cuacanya sangat cerah ya. Pagi ini sekitar jam 10 kami berangkat ke lokasi camping ke Klavo Hill Camp di Bogor yang beralamat di Tajur Halang, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ini merupakan hari ketiga kami camping, teman-teman. Kali ini kami berangkat dari Palimahil Pangalengan menuju ke Klavo Hill Bogor sekitar perjalanan 4 jaman. Semoga perjalanan kami diberi kelancaran sampai tujuan ya teman-teman. Nah, ini di jembatan Situ Cileunca. Biasanya kalau hari weekend suka sedikit macet. Kalau teman-teman dari Pangalengan arah ke Soreang, pas di daerah Cimaung itu, jangan lupa mampir beli jambu biji fresh langsung dari kebun petaninya. Biasa kami setiap pulang dari Pangalengan selalu mampir ke sini. Merah semua ya teh. Ya, merah. Ini panen sendiri teh. Lah di kebun orang. Oh, kebun orang. Ya. Beli dari petani ya. Iya. Sekarang lagi musim. Belum, baru ini juga baru sedikit. Oh, baru mulai musim. Sebelum sampai Bogor, kami mampir makan kupat tahu petis di daerah Soreang ya, daerah Gading Tutuka, depan komplek Gading Tutuka. Rasanya. Hah? Rasanya gimana? Mantap. Rasanya tuh. Rasanya gimana? Mantap. Thank you.
teman-teman, setelah sampai di Bogor, langsung belok kiri ya. Saat ini karena kami nyampe di Bogor sore hari, kondisi lalu lintas sedikit padat. Karena kami kehabisan bekal makanan, kami putuskan untuk mampir dulu belanja ke Prima Press di Jalan Rambutan Raya. Ternyata tersedia juga di sini gas, teman-teman. Setelah itu kami langsung melanjutkan perjalanan ke Klavo Hill Camp. Tadi ketika kami belanja makanan, hujan cukup deras. Sekarang alhamdulillah hujan mulai reda dan semoga perjalanan ke atas lancar. Alhamdulillah teman-teman, kami udah sampai di lokasi Klavo Hill Camp. Saat ini waktu menunjukkan jam 17.20 dan kami langsung mendirikan tenda. Kami mendirikan tenda dibantu anak-anak juga, agar tenda segera terpasang dan kami bisa mempersiapkan untuk menyiapkan makan malam kami. Hahaha.
jam 18 lewat 10 menit. Ini alhamdulillah tenda udah selesai terpasang semuanya. Dan alhamdulillah cuaca juga bagus. Tidak hujan. Sehingga masang tendanya bisa lebih cepat. Tempatkan di belakang. Banyak laron yang berterbangan. Biasanya habis hujan deras, kemudian laron-laron ini banyak keluar dari sarangnya. Merebus labu siam baby untuk lalapan. Lagi banyak laron ya. Laron atau orang Sunda bilang siraru. Kalau Padang udah. Ada laron situ, banyak laron. Padang banget. Nah, ini. Ini. Apa ini itu tanamannya? Ada tuh. Ada dah, banyak di Padang dah. Banyak mana? Di mana? Udah. Jadi ini kita masak. Kalau di Jawa Barat itu namanya cabai gendot ya. Cabai gendot. Ini sebenarnya cabai lokal ya. Ini cabai lokal awalnya. Memang dari dulu memang lokal. Ini cabai lokal sebenarnya. Jadi sebenarnya banyak tumbuh di semak-semak awalnya. Kalau diurus benar-benar malah kadang kurang bagus. Karena dia memang harus agak ini agak rimbun atau agak apa rindang lah di bawah pohon yang lain gitu. Kalau di Kelinci namanya cabai hijau. Di Padang ada, di Jalan Panjang ada. Nah, banyak nih Jalan Panjang. Nah, cuman bedanya kalau di Sumatera itu yang dipanen itu dia agak besar, yang agak besar, yang udah agak merah. Karena orang sana kan sukanya pedas. Makanya dia sukanya yang merah. Kalau di Jawa Barat rata-rata kan kurang suka terlalu pedas. Manis kan, jadi yang dipanennya justru yang masih muda.
pasir karena terlalu pedas. Nah, ini kalau uak nih, Jin. Apa bunda mau siapa? Ini kak papa kak, kak ayah. Kata manggil ini ayah kan, menurutnya kan ayah. Kalau nggak ada ini makan agak kurangin, tak enak. Bisa makan. Ibarat malam tak berbintang. Kesukaan opah ini. Kesukaan opah ini. Ya hampir rata-rata orang di Kerinci ya pada suka ini. Dan sekarang udah agak susah loh, udah seperti zaman dulu. Karena opah satu tempat. Ya, ya. 30 tahun yang lalu banyak, sekarang udah agak kurang. Nah, mungkin orang ya, karena ini udah mulai juga hampir rata-rata orang minat, akhirnya mulai banyak juga orang mulai membudidayakan. Tapi sempat agak susah juga tadinya nyari kambing. Kalau di Jawa Barat itu biasanya kalau orang apa itu hajatan deh. Orang hajat itu kan mata ini tadi bendok di santan kasih ya, bihun. Tahu kasih kentang di apa di santan gitu di gulai kayaknya gulai lah ya kayak ya tapi kental tapi dia nggak dipotong-potong cuman ujungnya aja potong pas potong dikit gitu aja. Oh, yang dikasih gitu, maaf saya namanya sudah ya. Kalau AC biasanya dingin, ini AC cabai bendot habis makan panas. Iya, campur tahu kan, tahu, bihun. Jadi memang kelebihan cabai ini yang pertama bagus untuk pencernaan. Kadang habis makan itu perut mulet. Tapi enggak terlalu lama, enggak terlalu sering mulet gitu. Enggak mulet. Bentar habis itu udah cepat hilang. Jadi untuk pencernaan dia bagus. Kemudian untuk semua makanan campur sama ini enak semuanya. Kemudian untuk keluar keringat nih. Padang orang untuk masakin ini keluar keringat semua. Jadi kita camping dari kemarin udah 3 malam ini makannya tapi bendot aja terus. Masih banyak lagi. Abang beli 1 kilo ini keluar gantian murah lagi. 14.000. Tapi di supermarket kan ada ya. Nah, kita enggak beli supermarketnya. Di pasar enggak ada di. Tapi harganya udah mahal. Baru-baru ini ya. Rasanya enak kan? Iya. Tapi di kabungnya cuma enggak mau makan gitu kayak takut pedes, takut gimana. Jadi enak. Tapi iya, pernah bawa kan? Iya, beda. Enak. Iya, boleh nih. Iya. Ini enggak bisa. Ini enggak bisa pakai di kos gimana? Kita masak? Sambil masak atau beli aja? Sekarang beli, karena masak sekarang sampai sore ya. Coba. Oh,
Selamat malam teman-teman, sampai ketemu besok pagi ya. Pagi, waktu menunjukkan jam 5 lebih 8 menit. Masih terlihat ya di lake-nya dari tadi malam sampai pagi ini. Cuaca bagus sekali. Dari ujung sana masih terlihat jelas di lake-nya. Kami mau review blok camping dan fasilitasnya ya teman-teman. Ini adalah blok Cikurey, ada 3 lokasi camper van. Lokasi paling bawah di dekat kolam renang dan warung. View-nya di sini bagus dan city lake-nya kalau malam terlihat jelas. Blok Cikurey dekat dengan musola. Kondisi musolanya cukup bersih dan nyaman. Dan ada 2 toilet, kondisinya cukup bersih. Di bawah blok Cikurey ada kolam renang anak-anak dan bisa juga buat dewasa. Di bawah kolam renang ada disediakan warung juga. Ini adalah blok Pangrango, ada 3 lokasi camper van, lokasinya tepat di atas Cikurey. View-nya juga bagus. Jadi toilet tadi lokasinya tepat di samping Pangrango. Lalu ini adalah blok Tampomas. Di sini ada 3 lokasi camper van. Nah, ini blok Papandayan, ada 3 lokasi juga. Di sini view-nya tidak sebagus yang di bawah, tetapi kelebihannya adalah cukup teduh. Nah, kalau yang ini teman-teman, ini adalah blok Ciremai, ada 2 lokasi camper van. Di atasnya ada blok Halimun dan ada 3 lokasi camper van.
Lalu yang paling atas adalah Blok Salak. Di sini ada 7 lokasi camper van. Dan kami menempati Blok Salak nomor 6. Untuk view-nya cukup bagus dan city light-nya ketika malam kelihatan sekali. Nah, di sini juga dekat dengan toilet. Di sini ada satu toilet jongkok dan satu toilet duduk. Di toilet jongkok ada water heaternya dan kondisinya cukup bersih. Lalu juga ada tempat berwudu dan wastafel untuk cuci piring. Di atas lokasi camping Klapo Hill Camp banyak ditanami nanas dan beberapa komoditi lainnya oleh petani. Kemudian juga ada beberapa lokasi camping. Terima kasih teman-teman atas atensinya ya. Sampai di sini kami mohon pamit dan mohon maaf jika ada yang kurang lengkap kami review. Dan mohon maaf juga kalau ada yang kurang pas. Sampai bertemu di lain waktu. Pastikan setelah selesai camping, lokasi dalam kondisi bersih.